Whitney Dimsi. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Di video kali ini, aku mau bahas gimana cara menyebutkan angka dalam bahasa Belanda. Ada kemiripan bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia. Wow, nanti kita bahas ya. Teman-teman pada bosan gak sih kalau aku terus bahas bahasa Belanda? Teman-teman boleh nih kasih ide yang cemerlang. Ketika teman-teman pada searching di YouTube atau Google mau belajar bahasa Belanda, pasti ada yang di pencarian muncul bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Belanda. Kenapa? Karena 3,5 tahun abad kita itu dijajah oleh Belanda. Tapi seiring berjalannya waktu, relasi antara Indonesia dengan Belanda itu udah bukan penjajahan lagi, guys. Udah saling erat. Bahkan kalau cerita dari teman-teman orang-orang yang merantau ke Belanda sana, justru mereka itu lebih respect terhadap orang-orang Indonesia. Lanjutnya, guys, sedikit aku mau cerita. Sebenarnya aku itu nggak pintar-pintar banget bahasa Belanda. Aku itu cuma lulus B1, sertifikat B1 doang. Teman-teman udah pada nyampe ke basic 3, cuman aku belum lanjut, guys. Nah, makanya itu kalau translate bahasa Indonesia ke bahasa Belanda itu masih terbatas ya, kalau masih di pikiran saya. Nah, kenapa, guys? Singkat cerita, karena ada masalah segala macam, akhirnya ditunda. Nah, kenapa aku putusin bikin vlog ini? Karena menurut saya, kalau bahasa itu, kalau kita nggak gunakan setiap hari, ya nggak akan permanen dalam pikiran kita. Jadi lebih baik saya buat YouTube, saya bisa berinteraksi dengan teman-teman, saya bisa sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki. Dan lebih serunya itu ketika kita ada salah, banyak teman-teman yang membenarkan. Kalau basic 1 itu masih dasar-dasarnya aja, guys. Misalnya yang udah aku share di minggu-minggu kemarin, terus masih sederhana, kalimat-kalimat sederhana, contohnya alfabet, contohnya angka. Karena banyak yang tanya di video-video sebelumnya, kenapa beralih ke YouTube? Ini masalahnya, guys. Kerja rumah itu membosankan. Nah, kenapa terpikirkan untuk bikin YouTube? Udah lama sih sebenarnya, jauh-jauh hari sebelumnya udah pengen banget bikin YouTube. Cuman terrealisasinya itu baru sekarang. Karena apa? 2 bulan, guys, kita nggak bisa keluar, kita social distance, dan bingung juga mau ngapain. Lama-lama bisa bikin stres, boring, akhirnya bikin YouTube. Nah, setelah dijalani, rasanya itu malah jadi nambah kesibukan buat kita. Di video sebelumnya ada yang nanya exercise yang menarik belajar bahasa Belanda. Aku juga pengen bikin blog itu, cuman belum ada ide. Saya masih cuman merealisasikan cara belajar saya yang saya dapat ketika saya kursus bahasa Belanda basic 1. Saya juga berusaha, guys, bikin strategi gimana caranya belajar bahasa Belanda yang menarik. Oke, kita mulai ya. Cara menyebutkan angka dalam bahasa Belanda, nanti translate-nya saya bikin di kiri atau kanan. Oke, check it out. 0, 0, 1, M, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
The Handsome Twentah. Nah, tadi kita udah sampai di Twentah, 20. Nah, dalam penyebutan dimulai dari angka 20 ini ada perbedaan ya. Coba diperhatikan. Twentah, Enen Twentah, Tue En Twentah, Dri En Twentah, Ver En Twentah, Five En Twentah, Zes En Twentah, Seven En Twentah, Acht En Twentah, Neven En Twentah, Derta. Jadi, kita sebutkan dulu angka yang di belakang, terus diikuti dengan akhiran dari yang Twentah. Sama, kalau udah sampai di angka yang 30, Derta, sebutkan dulu angka yang di belakang, ikuti dengan Teh yang di belakangnya, yang menggambarkan si 30-an, 20-an, adanya Teh. Gengs, kalau menyebutkan G itu dalam bahasa Belanda itu ada H. Gua contohin ya, kita sudah sampai di 30 ini, Derta, Enen Derta, and so forth. Hundred, duizend, en million, gimana gengs? Gampang kan belajar bahasa Belanda? Nah, cara gampangnya itu ketika disebutkan, sebutkan ulang, dan semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan aku senang banget kalau teman-teman memberikan saran, masukan di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk ide-ide cemerlangnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.